Oke kawan, ini adalah lokasi di mana tempat ini terdampak langsung awan panas. Sini terdampak langsung awan panas. Dan menurut penuturan dari salah satu warga bahwa warga yang dari desa sebelah ini, dari sana mereka lari untuk menyelamatkan diri ke arah sini, ke arah utara. Padahal mereka itu mengarah pada abu vulkanik, hawa panas. Akhirnya dari 7 keluarga itu menghilang dan 3 ditemukan dalam keadaan meninggal. Terus sementara yang 4 orang itu masih belum ditemukan sampai saat ini. Kemungkinan mereka ini masih tertimbun di dalam abu vulkanik ini. Dan abu ini cukup dalam. Ini batu besar, bukan batu lama. Nih, ini adalah batu yang dari pegunungan. Cukup keras. Ini rumah terdampak dari hawa panas itu sendiri. Ini kan. Nah, ini adalah kandang kambing. Dan ini adalah kambing-kambing yang sudah mati. Itu banyak ya yang mati ini kambingnya. Ini. Hawanya udah enggak enak ini. Ini salah satu rumah warga. Ini. Dan ini ketebalan dari pasir, dari debu. Debu abu vulkanik. Ini kawan. Mobil dump truck ini tertimbun. Ini salah satu dump truck yang tertimbun hampir sepenuhnya, tinggal sedikit yang belum tertimbun. Oh, yang mana ibu? Yang ini ibu ya? Oh, dump trucknya punya adik ibu. Terus gimana kondisi adik ibu sekarang? Selamat kah? Kakinya kena hawa panas itu ya? Orangnya menyelamatkan diri ke sana. Ke mana ibu? Ke sana ibu ya? Iya, paling ikut terpaling. Gak nyelamat no ini nih. Gitu. Terpaling yang mana ibu? Oh, yang ini ibu ya? Itu. Jadi masuk ke dalam rumah atau gimana? Siap. Siap. Ini ruin rumah warga. Rumah warga yang tidak terdampak sedikit pun. Bahkan debunya ini tidak sampai teras. Lah, lihat dari kondisi yang sana ini sudah hampir semuanya. Dan rumah ini tidak tersentuh sedikit pun. Dan atapnya juga tidak ada keretakan. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ini.
sebelahnya ini Pak. Udah terdampak semuanya ini. Ini itu tertimbun semua. Hanya rumah ini yang masih selamat. Ini dari tim Basarnas. Itu akses jalan ini sudah anggaplah lumpuh, tapi masih bisa digunakan. Soalnya ini jalan utama ini menuju desa seberang. Ini alhamdulillah ini rumah ini masih selamat. Ini rumah depannya ini udah ketimbun awan panas ini, abu vulkanik banyak ini. Banyak warga dan juga hewan ternak ini banyak yang mati. Nggak gitu, ini dump truck yang terkubur hampir separuh. Dan kabarnya kata kakak korban yang ini bahwa dia kena luka bakar dari kaki sampai ke bawah. Itu para warga di sana. Ini rumahnya nih, yang sebelahnya ini. Ini hampir pintu hampir nyampe atas. Nah, sedangkan rumah yang ini tidak terdampak sedikit pun. Subhanallah. Ini rumahnya nih. Ini rumah dari bapak siapa itu? Pokoknya ini bukan rumah Habib. Bukan, ini bukan rumah Habib. Ini yang tidak terdampak sedikit pun, tidak ada terdampak. Bahkan rumah sebelahnya hampir pintu itu hampir penuh. Ini. Tidak ada. Kaca sedikit pun ini tidak retak. Tidak ada keretakan, semuanya bagus ini. Semuanya bagus. Ini juga rumahnya bagus. Ini. Subhanallah ini. Itu tim Basarnas. Depannya ini. Ini rumah depannya juga tertimbun hawa panas. Tuh, pohon-pohon semuanya ini udah kebakar. Bagaimana panasnya hawa panas itu sampai membakar pohon-pohon kelapa itu. Sampai kering ini itu. Subhanallah, ini sungguh luar biasa, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini itu di belakangnya tuh habis, itu belakangnya habis sana, ini depannya juga tertimbun semua. Mobil depannya ini tertimbun loh. Nih. Mobil depannya tertimbun dan alhamdulillah ini yang rumah ini enggak tersentuh sama sekali. Subhanallah. Ya Allah, kalau Allah berkehendak ya. Ini. Subhanallah nih. Iya, rumah siapa ini, Pak? Hah? Rumah siapa ini, Pak? Rumah Pak Roy. Rumah Pak Roy ya? Iya, ini rumahnya Pak Roy nih. Pak Roy ya? Iya. Pak Roy ini siapa? Ya, asli dari Madura. Asli dari Madura? Iya. Nggak, di sini kegiatan itu seperti apa nih, beliau? Beliau kan tani. Petani ya? Cari pasir. Cari pasir? Iya. Entah amalan apa ini. Ada info katanya guru ngaji atau gimana? Iya. Oh, guru ngaji, Pak ya? Ngaji. Oh, jadi tempat untuk buat ngaji di mana? Di sini kah? Ya, sini. Sini ya? Iya. Subhanallah, Pak ya. Pak Roy sekarang mengungsi, Pak ya? Iya, di pengungsian sekarang. Di pengungsian di sana ya? Iya. Basirian atau di Sumberwulu, kurang tahu. Jadi untuk tempat pengungsian itu ada di Basirian sama Sumberwulu. Iya. Ada dua ya? Iya. Pak Roy ya, di sana ya? Oke, terima kasih Pak infonya ya, Pak ya. Dan ini rumah Pak Roy, beliau adalah guru ngaji. Subhanallah, beliau guru ngaji. Guru yang membimbing kita, mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kita semuanya membaca Al-Quran semuanya.
ini. Semuanya di sini. Itu di belakang-belakangnya ini tidak ada dampak. Tidak ada. Tidak ada dampaknya sama sekali. Ya, siap. Ini. Rumah guru ngaji. Subhanallah ya. Ya Allah. Ini dari tim SAR. Tim SAR mana? Cikirisiu. Siap. Tim sana. Jawa Barat. Siap. Kita dari LSM GMBI. Ya. Untuk bantu korban kita. Kebetulan dari Sumenep kita ke sini. Iya, donasi. Kemarin kita ke sini. Siap. Ini depannya ini udah ini habis ini. Yang ini Pak Roy. Alhamdulillah selamat. Subhanallah. Hah? Lewat sana saya. Kemana ya? Iya, ha.